Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia saya ucapkan kepada seluruh pelayar dan pengikut setia media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Bertemu kita di dalam Bicara Warai Inovasi iaitu program anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah dengan kerjasama Petrosains Placemat Kota Kinabalu. Untuk makluman, Bicara Warai Inovasi pada kali ini merupakan siri ketiga sekaligus yang terakhir dari Petrosains. Saya, Nadia Faizurin Amiril, selaku moderator pada kali ini akan bersama-sama dengan kalian sepanjang sesi Bicara Warai Inovasi ini berlangsung. Sebelum saya memulakan program ini, suka saya memaklumkan tentang statistik jangkitan COVID-19 di Malaysia masih dalam jumlah yang tidak boleh membuatkan kita berasa lega kerana jangkitan masih ada. Meskipun kerajaan memberikan kelonggaran seperti merentas negeri, makan di dalam restoran dan sebagainya, kita sebagai rakyat Malaysia teruslah menjaga prosedur operasi standard seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara bagi mengelakkan jangkitan COVID-19 kembali meningkat. Okey, izinkan saya membawa para pelayar hari ini untuk bersama kita intai-intai dahulu di laman sosial Dewan Bahasa dan Pustaka. Ada dimuat naik satu pantun yang berbunyi, airlah dalam bertambah dalam. Hujan di hulu belumlah teduh. Hatilah karam bertambah karam. Karam merindu orang yang jauh. Para pelayar boleh memberikan komen peribadi mengenai maksud yang tersirat melalui pantun ataupun mungkin juga para pelayar boleh memberikan pantun balasan bagi pantun yang saya santuni sebentar tadi. Berbalik kepada kita punya sesi Bicara Warai Inovasi kita pada hari ini, kita akan berbicara tentang topik kaedah pembelajaran berinovasi memandaikan pelajar. Ha, menarik bukan? Dan tidaklah saya akan berseorangan pada hari ini. Bersama-sama dengan saya, panel undangan kita yang diundang khas yang berbahagia Encik Julis Mokujal dan lebih mesra dipanggil dengan gelaran Cikgu Julis. Selamat sejahtera Cikgu Julis. Apa khabar? Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Nadia dan saya mengucapkan ribuan terima kasih. Saya kabar baik, begitu bersemangat hari ini untuk berkongsi kepada para pelayar media sosial DBP. Terima kasih. Sebelum kita memulakan sesi kita pada pagi ini, Cikgu, bolehlah kiranya saya membacakan biodata panel undangan khas kita untuk pengetahuan para pelayar media sosial. Julius merupakan guru cemerlang Bahasa Melayu DG52 dan merupakan anugerah Guru Cemerlang Sempena Perutusan Awal Tahun Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah tahun 2021. Beliau juga merupakan pemenang Anugerah Emas Inovasi Kebangsaan 2021 tahun ini juga. Di samping menjadi penulis buku kerja Bahasa Melayu yang mana beliau berkolaborasi dengan pelbagai penerbit, beliau juga aktif menjadi YouTuber dan juga seorang artis tempatan ya Cikgu. Bukan calang-calang kita punya Cikgu jemputan hari ini. Sememangnya mempunyai pengalaman yang luas dan juga bakat yang pelbagai. Cikgu Julis, saya percaya pendidik di luar sana tidak kiralah apa peringkat dan mata pelajaran sekalipun yang diajar akan berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan ilmu ataupun mak yang boleh meningkatkan kefahaman dan seterusnya memandaikan pelajar. Oleh itu, merujuk kepada topik kita, kaedah pengajaran berinovasi memandaikan pelajar
izinkan saya untuk memberikan definisi inovasi dahulu berdasarkan Kamus Bahasa Melayu terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Inovasi bermaksud sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah, sistem, adat dan lain-lain. Kata kunci kita di sini ialah sesuatu yang baru. Pada pendapat saya sendiri, inovasi kerap kali dikaitkan dengan ciptaan sains dan teknologi. Hari ini kita akan lihat sains, bagaimana sains dan teknologi ini digunapakai oleh guru untuk mereka berinovasi dalam subjek lain selain subjek sains, matematik atau kita lebih kenali sebagai STEM, sains, matematik, kejuruteraan, teknologi, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM. Okey, kita lihat bagaimana guru-guru bahasa Melayu menggunakan inovasi dalam pengajaran mereka. Oleh itu, Cikgu Julius, bolehkah kiranya Cikgu memberikan sedikit latar belakang inovasi yang Cikgu telah cipta untuk membantu kita punya para pelajar, khususnya pelajar tingkatan 4 untuk menguasai bahasa Melayu. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Okey, kita nantikan technical DBP untuk sesi memaparkan slide PowerPoint saya. Dipersilakan. Okeylah, jadi selamat berjumpa lagi kepada semua para pelajar media sosial DBP, khususnya kepada para pelajar ya. Baik, jadi saya nak kongsikan kepada anda hari ini bagaimana saya menggunakan satu inovasi yang boleh membantu para pelajar khususnya tingkatan 4. Dan saya akan bentangkan kepada para pelajar media sosial DBP bagaimana inovasi ini membantu pelajar tingkatan 4, dapat membantu guru bahasa Melayu khususnya dan juga dapat membantu ibu bapa untuk memahami bagaimana inovasi ini dilaksanakan dalam PDP di dalam kelas. Okey, kita teruskan. Baik, tajuk inovasi yang saya akan bentangkan pada hari ini ialah, okey, teruskan. Om, kita tunggu sebentar, ada mungkin masalah talian. Okey, iaitu molekul RM 2 ringgit ya. Apa tu molekul RM 2 ringgit? Mungkin para pelayar tertanya-tanya, apa benda molekul RM 2 ringgit ini? Okey, sebenarnya molekul RM 2 ringgit ini merupakan satu inovasi yang saya lakukan untuk memudahkan pelajar memahami novel yang dikaji. Okey, kita teruskan. Baik, sedikit sebanyak tentang apakah inovasi yang telah dihasilkan ini. Okey, yang pertama, novel Di Sebalik Dinara ini dikaji oleh murid-murid tingkatan 4 Zun, Johor, Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Okey, dan yang kedua, penghasilan molekul Di Sebalik Dinara RM 2 ringgit ini mengetengahkan pembelajaran secara holistik dan visual yang mempunyai elemen merentas kurikulum ataupun EMK. Dan yang ketiga, nota diolah secara visual ataupun bergambar dan berbentuk molekul. Itu yang hikmahnya, berbentuk molekul. Dan molekul dalam subjek sains ada perkaitan antara satu sama lain. Dan demikian juga dengan nota molekul Di Sebalik Dinara. Itu serba ringkas tentang sinopsis inovasi. Okey, kita teruskan dulu. Dari segi objektif inovasi yang saya laksanakan, okay, yang pertama sekali, okay, pertama murid dapat menyusun jalan cerita novel mengikut urutan yang betul. Yang kedua, murid dapat menganalisis peristiwa penting dan membuat perkaitan dengan soalan kemahiran berpikir aras tinggi, hebat. Yang ketiga, murid dapat menganalisis kata kunci dan membuat perkaitan dengan aspek sastra, yaitu persoalan, nilai, pengajaran, latar masyarakat, dan perwatakan. Dan yang terakhir, murid dapat mengaitkan ilmu mata pelajaran sains berdasarkan bentuk molekul Di Sebalik Dinara. Okay, next.
Nah, inilah kumpulan sasaran yang menjadi bahan kajian saya, yaitu para pelajar tingkatan 4. Oke, kita teruskan dulu. Oke, sebelum saya menghasilkan inovasi ini, refleksi yang saya buat pertama, murid tidak bersemangat dan bosan untuk mempelajari novel ini karena jalan cerita sangat panjang dan juga kompleks. Tambahan pula, bilangan muka suratnya mempunyai helaian yang banyak, yaitu sebanyak 344 muka surat. Oleh sebab itu, murid sukar untuk mengingat sinopsis, peristiwa penting, kata kunci, dan menguraikan aspek sastra yang terdapat dalam novel ini. Dan yang ketiga, murid sudah biasa dengan peta acting yang sudah sekian lama digunakan dalam PDBC rakan guru. Jadi saya berusaha untuk menghasilkan satu inovasi molekul RM2 ringgit untuk memudahkan anak murid saya, khususnya murid tingkatan 4, untuk memahami novel. Nah, itu serba sedikit penjelasan bagaimana saya menghasilkan inovasi molekul RM2 ringgit ini. Terima kasih, Puan Nadia. Okey, saya teruja dengan penggunaan molekul daripada mata pelajaran kimia dan juga penggunaan kosakata RM2 ringgit yang cikgu integrasikan ke dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Ini merupakan faktor yang menariklah bagi saya dan perlu untuk digunakan oleh para rakan guru dan pendidik di luar sana. Di samping itu juga cikgu, berkemungkinan juga para pelayar kita ni turut ingin meminta penjelasan sedikitlah yang singkat terhadap mengapakah cikgu menggunakan kosakata RM2 ringgit tu cikgu. Okey, sebabnya mudah sahaja. RM2 ringgit ini maksudnya apabila saya dan juga Cikgu Linda Nur menghasilkan modul ini bersama-sama secara kolaboratif. RM2 ringgit maksudnya ini apabila kita hasilkan, kita kongsikan kepada mana-mana guru di seluruh negara, khususnya untuk Zon Sabah, Sarawak, Labuan dan juga Johor dengan kos yang paling murah, yaitu RM2 ringgit sahaja. Maksudnya dengan RM2 ringgit sahaja ini, inilah inovasi yang kami buat. Dengan RM2 ringgit ini sahaja, kosnya ringgit sahaja, pelajar tingkatan 4, tingkatan 5, rakan guru seluruh negara boleh mendapatkan molekul ini. Dan dalam molekul ini sebenarnya dah merangkumi segala-gala maklumat yang diperlukan dan betapa mudah pelajar memahami novel Di Sebalik Dinara dengan hanya RM2 ringgit sahaja gitu. Wah, macam iklan Go Shop sudah cikgu. Okey. Maksudnya saya dapat lihat di sini cikgu cuba untuk menyeimbangkan daripada kos dan juga kita punya faktor-faktor lainlah untuk kita gunakan dalam pembelajaran pemudah caraan. Seterusnya cikgu, bolehkah cikgu kupaskan secara terperinci mengenai teknik nota molekul ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, terutamanya dalam komponen sastra? Dan sebelum cikgu menjawab kepada soalan saya tu, suka saya ingatkan kepada para pelayar media sosial TVB untuk teruskan komen dan juga share, kongsikan kami punya sidang sesi live pada pagi ini. Okey cikgu, teruskan dengan cikgu punya jawapan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jadi untuk makluman semua, semasa saya sedang bercerita pada hari ini ya. Okey. Anak murid saya juga mereka berada di kelas dan sedang menyaksikan secara langsung perkongsian ini, dan juga saya mengharapkan rakan guru juga di seluruh negara dapat menyaksikan secara langsung dan bolehlah nanti ajukan beberapa soalan untuk kita. Oh, ada sudah. Eva Samantha, ini anak murid saya sedang menyaksikan saya, begitu bangganya saya sebagai seorang guru mereka untuk berkongsi kepada para pelayar media sosial DBP. Okey, kita teruskan. Oke, kita tunggu PowerPoint seterusnya.
Baik, jadi saya akan teruskan bagaimana saya menggunakanlah inovasi ini. Jadi inovasi ini dihasilkan dalam dua bentuk. Satu, dalam bentuk gegantung. Yang di sebelah kiri ini ialah dalam bentuk risalah, yang di sebelah kanan itu ialah dalam bentuk gegantung. Tengok rakan-rakan di sana, para pelajar di ini media sosial DBT, lihat ya saya berdiri sangat-sangat segar bersama dengan Tuan Lamca di situ. Jadi bagaimana nak menggunakan inovasi ini? Okey, kita teruskan. Ada dua cara. Cara yang pertama, gegantung molekul di sebalik dinara ini digunakan oleh murid dan guru untuk menerangkan kepada murid penggunaan molekul di sebalik dinara. Jadi gegantung ini digantung di kawasan kantin ataupun di laluan utama di sekolah dan mana-mana tempat yang strategik kita boleh gantung. Dan itu memudahkan pelajar untuk merujuk mana-mana peristiwa yang berkaitan dengan Nobel. Jadi mudah, mereka pergi ke kantin, nampak molekul ini. Nah, mereka pergi ke dekat-dekat dengan pejabat pun nampak gegantung ini. Jadi mudah diakses. Okay. Yang kedua, dalam bentuk risalah molekul di sebalik dinara. Yang ini sangat bagus. Saya tunjukkan dulu yang ini. Jadi risalah molekul di sebalik dinara ini digunakan oleh murid, okey? Digunakan oleh murid supaya mudah disimpan dalam bentuk nota dan juga dalam buku latihan mereka. Jadi murid juga mudah membawa ke mana-mana risalah molekul Nobel. Okey, selain itu juga murid juga boleh merujuk risalah molekul ini setiap kali PDP Nobel dilaksanakan. Dan selain itu juga murid boleh membuat ulang kaji dan juga latihan menjawab Nobel bila-bila masa. Okey, next. Nah, jadi kalau rakan-rakan ataupun para pelayar media sosial DBP melihat rakaman ini ataupun siaran ini, okey, kita tengok di sini anak murid saya tahun lepas menggunakan gegantung dan juga risalah ini untuk menguasai Nobel. Okey, kita teruskan. Okey, yang pertama tengok, murid membimbing rakan yang lain dengan menggunakan gegantung molekul di sebalik dinara. Jadi mudah untuk memahami plot cerita Nobel. Okey. Teruskan. Yang kedua, murid menggunakan risalah molekul Nobel untuk memahami kata kunci berdasarkan peristiwa penting dalam Nobel. Dan tugas saya pada masa itu hanya bertindak sebagai fasilitator sahaja. Begitu mudah. Dan kalau kita lihat gambar ini, okay, kita tengok gambar ini ya. Gambar ini menunjukkan betapa gegantung ini menjadi daya tarikan kepada pelajar. Dijadikan lagi tempat untuk bergambar dan sebagainya. Okay, saya nak huraikan. Mengapa molekul ini dinamakan sebagai molekul RM2 ringgit? Okay, baik, kita teruskan. Okey, pertama, okey, saya mengambil elemen yang terdapat dalam subjek sains. Kan ada, okey, kalau kita lihat di bawah tu ada, okey, ini ialah oksigen, ada hubungan dengan hidrogen. Yang satu lagi ni ada, okey, karbon monoksida, ada hubungan dengan oksigen juga. Jadi molekul antara oksigen dan juga hidrogen ini saling berkaitan antara satu sama lain. Nah, justru itu saya mengambil konsep ini untuk melaksanakannya dalam pembinaan molekul RM2 ringgit untuk memastikan anak murid saya memahami jalan keseluruhan Nobel tersebut. Okey, kita teruskan. Okey, jadi apakah itu molekul di sebalik dinara? Jadi mungkin ada yang bertanya dalam talian yang sedang menyaksikan kita ini, mungkin ada dalam kalangan pelajar ataupun pelayar media sosial DBP yang nak ingin tahu macam mana molekul ini diolah. Okey, baik. Jadi saya akan teruskan ya. Jadi okey, kita teruskan. Jadi molekul di sebalik dinara ini merupakan nota Nobel yang diolah secara visual dan berbentuk molekul. Molekul dalam subjek sains ada perkaitan antara satu sama lain dan samalah dengan nota molekul di sebalik dinara yang saya telah jelaskan tadi. Okey, kita teruskan dulu. Baik, jadi kepada semua pelayar media sosial DBP yang sedang menyaksikan sesi ini, khususnya kepada pelajar, okey, hal penting yang anda kena tahu sebagai pelajar ialah anda kena membaca Nobel ini terlebih dahulu. Okey, jadi kita tidak boleh mengambil jalan singkat.
Jalan yang paling penting pada saya ialah pelajar wajib membaca novel ini keseluruhan dari bab ke bab, dan selepas pelajar dah memahami keseluruhan cerita dalam novel ini, barulah pelajar boleh kuasai tema. Kuasai tema yang dipaparkan dalam novel Di Sebalik Dinara. Jadi saya nak jelaskan pada hari ini bahawa tema yang diungkayakan dalam novel ini ialah yang berkaitan dengan ketaksuban terhadap teknologi hingga menghilangkan sifat kemanusiaan. Dan bukannya yang berkaitan dengan persaingan dalam bidang sains dan teknologi. Sebab kenapa saya katakan ini? Karena apabila saya melihat jawaban murid, ada pelbagai jawaban berkaitan dengan tema. Dan saya nak tekankan pada hari ini bahawa inilah tema yang perlu dikuasai oleh mana-mana pelajar tingkatan 4 yang sedang menyaksikan sesi ini. Dan ada dua bukti yang menyokong tema ini, ya, untuk menyokong tema ini. Pertama, kalau kita lihat dalam novel ini, watak antagonisnya itu ialah Kal. Kal ini menjadikan anaknya Farisha sebagai bahan uji kaji, yaitu Kal telah memasukkan implan dalam tubuh badan anaknya dengan harapan suatu hari nanti anaknya ini, si Farisha ini, menjadi seorang yang jenius. Dan memang betul, memang tepat, Farisha ini menjadi seorang anak yang sangat-sangat pintar dan jenius. Oke, yang kedua, bukti yang kedua ialah Kal telah menyiksa istrinya Rumina sehingga hampir-hampir cacat. Sudahlah hampir-hampir cacat, Kal telah menukar Rumina ini menjadi manusia cyborg. Dan menjadikan Rumina ini tidak sempurna. Contohnya matanya tidak berkelip. Bayangkan manusia itu matanya tidak berkelip. Itu bukan lagi manusia yang normal, tau. Jadi saya nak jelaskan kepada semua pelajar dan juga rekan guru, ada dua bukti yang sangat menyokong tema ini. Jadi kalaulah soalan berkaitan dengan tema, dapatkan melalui molekul RM 2 ringgit yang sudah dimudahkan. Nah, gitu. Baik, jadi kita teruskan dulu. Oke, kita teruskan. Nah, jadi dalam molekul RM 2 ringgit ini, saya nak jelaskan bahwa dalam novel ini sebenarnya ada 7 peristiwa. Oke, 7 peristiwa yang sangat penting, dan sekiranya para pelajar dapat memahami 7 peristiwa ini, maka mudahlah pelajar untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan persoalan, yang berkaitan dengan watak perwatakan, berkaitan dengan nilai-nilai, dan juga berkaitan dengan pengajaran, dan juga berkaitan dengan latar masyarakat. Maksudnya di sini, daripada satu peristiwa ini boleh menjawab beberapa soalan. Nah, jadi kalau kita lihat dalam paparan ini, ya. Oke, contohnya dalam nomor yang pertama. Oke, nomor yang pertama ini dalam peristiwa yang pertama. Oke, peristiwa yang pertama ini saya jelaskan dulu. Kal menyuruh Akram mencari Farisha. Apa yang diminta? Minta Akram ini mengambil DNA pada Farisha dengan cara apa sekalipun. Kemudian Kal ini, Akram ini telah mengambil air liur Farisha yang terdapat pada cawan yang digunakan oleh Farisha. Nah, daripada DNA yang terdapat dalam cawan itu, barulah Akram ini mengenal pasti bahwa itulah Farisha, yaitu anak Kal. Anak Kal yang dicari-cari selama ini untuk menyelamatkan sistem Dinara yang sedang digodam. Oke. Jadi daripada peristiwa ini ada beberapa kata kunci yang kita boleh gunakan. Pertama, bijak. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, gigi. Jadi kalau dalam sesi PDP ataupun apabila ada soalan yang berkaitan dengan, saya bagi beri contoh, ya, supaya ada murid ataupun rekan guru boleh memahaminya dengan lebih jelas. Contoh soalannya, berdasarkan novel yang telah Anda kaji, huraikan satu peristiwa yang menunjukkan nilai kebijaksanaan. Jadi, rekan guru dan juga para pelajar boleh mengambil peristiwa ini dan kaitkan peristiwa ini dengan kebijaksanaan yang digunakan oleh Kal dan juga Akram untuk menjejaki
Farisya. Jadi dengan kata lain, dengan menggunakan peristiwa, 7 peristiwa dalam molekul ini sebenarnya telah dapat membantu pelajar tingkatan 4 Zon, Sabah, Sarawak, Labuan dan Johor memahami keseluruhan cerita yang terdapat dalam novel. Jadi saya tidak berikan maklumat dengan cukup-cukup lengkap, saya hanya berikan maklumat seperti ini sahaja, dan sebagai pelajar Anda perlu kreatif. Anda perlu kreatif untuk mengolah maklumat, sebab Anda tidak boleh gunakan ataupun mengharapkan maklumat itu disampaikan oleh guru 100%. Itu tidak boleh. Jadi sebagai pelajar, mesti menggunakan daya pikir Anda untuk berani kreatif mengolah maklumat yang dinyatakan, walaupun maklumat itu hanya sedikit, tetapi Anda dapat mengolahnya dengan cukup bagus, yaitu membuktikan bahwa Anda merupakan pelajar yang kreatif dan juga mempunyai minda kelas pertama. Oke, kita teruskan. Baik, itu saja setakat itu perkongsian tentang bagaimana saya huraian tentang maklumat ataupun inti utama yang terdapat dalam inovasi molekul RM2. Oke, serahkan kepada Puan Nadia dulu. Oke, cikgu, saya sendiri kan secara tidak langsung mendapat sedikit kefahaman tentang sinopsis novel ni. Walaupun saya belum lagi membaca sampai habis novel Di Sebalik Dinara ni, tapi disebabkan oleh molekul RM2 cikgu yang cikgu beritahu kepada para pelayar dan saya sendiri sebentar tadi, saya ada dapat sedikit gambaran lah mengenai kita punya novel tingkatan 4 ni ya cikgu. Dramatik sungguh novel Komsas untuk pelajar tingkatan 4 di zon yang cikgu sebutkan tadi. Saya sendiri akui novel ini menguji para pelajar tingkatan 4 dari segi kemahiran mereka berfikir aras tinggi dan kebolehan untuk memahami perkataan-perkataan ataupun kosakata saintifik yang digunakan di dalam bahasa Melayu. Dan sememangnya kita dapat lihat hubung kait bagaimana pelajar menghubung formula molekul dengan poin penting di dalam komponen kesusasteraan. Okey, sambil-sambil tu kepada pelayar media sosial DBP, kami sangat mengalu-alukan soalan daripada anda untuk diajukan kepada Cikgu Julis. Jarang-jarang kita dapat Cikgu Julis di talian, jadi jangan lepaskan peluang dengan kita punya Cikgu Julis, pemenang Anugerah Emas Inovasi Kebangsaan tahun 2021. Baru sejak ni kan Cikgu? Ya, baru tahun ini. Okey, so cikgu, saya ada soalan yang seterusnya. Berdasarkan teknik molekul ini, kita dapat lihat bagaimana kemudahan yang diberikan kepada pelajar. Ada yang gegantung tadi cikgu beritahu diletakkan di setiap tempat di sekolah. Jadi pembelajaran tu sentiasa berlaku walaupun pada waktu rehat. Lepas tu lagi satu yang saya suka adalah program pelajar mengajar rakan-rakan sendiri ataupun kita panggil mentoring lah kan, mentoring program. Yang ini pun bagus. Guru sebagai facilitator, dia bukan kita cakap lepas tangan, tapi sebenarnya kita memberikan pelajar untuk menguasai dia orang punya sinopsis dan juga cerita pada novel tu. Sebab kita tahu novel ni panjang cikgu. Saya sendiri dulu tingkatan 4 novel antara kita panggil yang bukan susah lah, yang agak mencabar. Okey, untuk soalan seterusnya cikgu, mungkin cikgu boleh ceritakan serba sikit mengenai perkongsian inovasi yang cikgu telah buat ni dengan rakan-rakan pendidik di seluruh negara. Okey, terima kasih. Jadi sebelum saya kongsikan bagaimana inovasi ini dikongsikan untuk guru dan pelajar, saya nak ulas sedikit bahwa untuk novel ini sebenarnya, kalau mana-mana pelajar yang susah sangat nak memahami novel, pertama pelajar wajib baca novel. Itu prasyarat paling penting. Kalau pelajar tak baca susah juga, kan dah faham kan? Jadi selepas dah baca novel itu, paling kurang dua kali. Oke, kenapa saya tekankan ini? Karena salah satu puncak ataupun asbab pelajar tak dapat skor tambah bahasa Melayu, ya, karena pelajar tak boleh menjawab soalan novel.
tak boleh jawab. Kerana, kenapa tak boleh jawab? Kerana satu saja, pelajar tak baca. Jadi kalau pelajar dah baca novel itu, kemudian ditambah lagi dengan inovasi yang begini hebat ini, okay, dan boleh dibawa ke mana-mana, dan melalui inovasi ini, pelajar nampak sahaja tahu, nampak sahaja, oh dia tahu dah, oh ini matanya, oh ini matanya, mata siapa, mata yang cukup luar biasa, okey, kemudian ini ada tentang otak ke sini, okey, di sini ada lagi tentang DNA, tulisan tentang DNA, jadi pelajar nampak sahaja kan, oh mereka terus nampak ataupun memahami plot cerita yang terdapat dalam novel sebenarnya. Ini sangat-sangat membantu para pelajar. Jadi bagaimana saya berkongsi kepada pelajar dan juga rakan guru di seluruh negara tahun-tahun lepas sehinggalah pada tahun ini dan sampai bila-bila selagi novel ini masih digunakan ya di sekolah. Okey, kita lihat paparan seterusnya. Okey, jadi saya akan kongsikan kepada para pelajar ya, para pelajar media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, perkongsian inovasi molekul RM2. Okey, pertama saya dah kongsikan di peringkat kebangsaan. Kita dah kongsikan di peringkat kebangsaan. Saya berkolaboratif dengan dua orang lagi guru cemerlang yang sangat luar biasa, yaitu Cikgu Syaharudin Muhammad Kalam dan juga Cikgu Haslindah Nur binti Ismail. Jadi masing-masing kami ini menghasilkan inovasi. Saya menghasilkan inovasi yang untuk Zon Sabah dan Sarawak dan Labuan. Demikian juga dengan Cikgu Linda, demikian juga dengan Cikgu Din. Jadi kita menghasilkan molekul RM2 juga tetapi menggunakan novel yang berlainan. Dan kita kongsikan di peringkat kebangsaan dan ini sangat membantu guru dan juga pelajar tahun lepas. Okey, kita teruskan. Okey, yang kedua, selain daripada kita menyantuni apa ni melaksanakan arahan KPM, kita juga terlibat bersama, kita kupas inovasi ini juga disebarkan melalui kolaboratif Guru Cemerlang Bahasa Melayu. Yang paling tersohor kini. Kamilah semua ni, kami bincang tajukin tahun lepas dan sangat membantu guru, sangat membantu pelajar. Dan dalam perkongsian itu kami gunakan satu lagi istilah yaitu isajali. Isajali, ingat satu jawab lima. Ingat satu jawab lima. Yang ini yang kami kupas. Bagaimana saya berkongsi dengan rakan guru cemerlang untuk kupas novel ini dengan satu teknik lagi, ingat satu jawab lima, yaitu isajali. Ingat satu peristiwa boleh menjawab lima soalan. Maksudnya dalam molekul ini ada satu peristiwa boleh menjawab lima soalan yang berkaitan dengan perwatakan, berkaitan dengan persoalan, berkaitan dengan nilai, berkaitan dengan pengajaran, berkaitan dengan latar masyarakat. Jadi begitu mudahnya saya berkongsi dengan rakan-rakan bagaimana menggunakan molekul ini. Oke, kita teruskan. Okey, nah yang paling hebatnya lagi, molekul yang saya hasilkan ini untuk makluman rakan guru di seluruh negara ya. Molekul ini juga digunakan oleh guru bahasa Melayu di Sabah dan mereka membuat PDP melalui YouTube. Mereka menghasilkan YouTube masing-masing menggunakan inovasi ini. Dan inovasi ini disebarluaskan melalui channel saluran YouTube rakan guru tersebut dan sudah disebarkan di seluruh negara di Sabah, di Sarawak, di Labuan. Kalau di Sabah itu memang kebanyakan guru dan juga pelajar memang menggunakan molekul ini dan saya sebagai orang kata yang berinovasi ini sangat teruja dan sangat berterima kasih kepada khususnya kepada Cikgu Liana lah, kepada Cikgu Liana yang menggunakan molekul ini dan dijadikan sebagai bahan PDP pada masa itu. Okey, kita teruskan. Okey, dan molekul ini juga, untuk makluman para pelayar media sosial DPP, saya juga telah kongsikan dalam mana-mana seminar yang dilaksanakan pada tahun lepas, ini sebahagian daripada seminar yang kita santuni tahun lepas dan kita lakukan dalam talian. Tahun lepas memang walaupun kita dilanda pandemik ya 1.0 pada tahun lepas itu, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk meneruskan PDP dalam talian. Jadi kita gunakan platform yang ada, pelantar yang ada, sama ada Google Meet kah, sama ada StreamYard kah, Zoom kah,
kita gunakan semua saluran yang ada untuk sampaikan perkongsian, bukan sahaja untuk novel tetapi untuk subjek untuk kemahiran yang lain. Oke, kita teruskan. Oke, nah jadi tahun ini juga saya juga telah kongsikan bagaimana molekul ini digunakan dalam PDP. PDP. Oke, baru-baru ini dalam bulan Ogos ya, saya diundang oleh GPN Sarawak, GPN Sarawak untuk berkongsi tentang amalan terbaik mata pelajaran Bahasa Melayu dalam norma baharu. Nah, jadi dalam perkongsian selama beberapa jam, 4 jam ya, 4 jam itu, saya juga kongsikan bagaimana molekul ini sangat membantu guru dan sangat membantu pelajar. Bahkan rakan guru di Sarawak tahun lepas sudah mendapatkan molekul ini. Dan tahun ini sahaja ada sebuah sekolah menengah di Sarawak, yaitu SMK Kolombo. Ya, SMK Kolombo telah membeli molekul ini sebanyak 400 keping untuk digunakan oleh para guru, para pelajar tingkatan 5 tahun ini. Jadi dengan menggunakan molekul ini saya pasti telah membantu para pelajar di Sarawak. Oke, kemudian dalam seminar yang diadakan oleh unit bahasa PPD PITAS tahun ini juga mereka mengundang saya juga telah kongsikan bagaimana pelajar boleh menggunakan risalah dalam molekul RM2 ringgit ini untuk memudahkan mereka menguasai novel tingkatan 4. Oke, kemudian saya juga diundang ke beberapa buah sekolah dan memang saya dah sentuh, saya dah kongsikan kepada para pelajar dan juga rakan guru cara mudah untuk memahami novel dengan menggunakan molekul RM2 ringgit. Oke, kita teruskan. Kita teruskan. Nah, ini sebahagian lah ya, ini sebahagian. Oke, saya juga diundang untuk memberikan ceramah bukan sahaja di Sabah, bukan sahaja di Sarawak, tetapi juga saya diundang sampai ke Semenanjung. Yang ini kan di seminar kolaboratif Bahasa Melayu Zun Sentul. Oke, di situ saya juga sentuh bagaimana menggunakan molekul RM2 ringgit, tetapi bukan menggunakan yang dinara ini, tapi menggunakan novel yang dikaji di sana. Dan kami, saya dengan Cikgu Linda, dengan Cikgu Din, memang kami berkolaboratif untuk menghasilkan molekul RM2 ringgit mengikut zoom masing-masing. Jadi semua maklumat itu kami dapat dan saya juga kongsikan pada masa itu. Sangat membantu rakan guru, sangat membantu para pelajar. Oke, kita teruskan. Oke, nah jadi ini juga sebahagian nyatakan di sini baru-baru ini juga. Oke, khususnya untuk di Pahang, yang ini di Pahang ya, di Pahang pada 15 Oktober yang lepas, kita juga buat pada waktu malam tau. Bukan hanya siang kah, bukan saja, pada waktu malam pun kita menyantuni para pelajar dan juga rakan guru. Tengok di sini, mereka yang fokus untuk rumusan, untuk novel dan morfologi. Jadi untuk novel ini juga saya kongsikan bagaimana rakan guru dan juga pelajar boleh menggunakan molekul tersebut. Dan baru-baru ini juga saya diundang oleh PPD Ranau ya. PPD Ranau untuk berkongsi bagaimana mudah lulus Bahasa Melayu, saya juga kongsikan tentang RM2 ringgit ini. Dan suka saya menyatakan di sini bahwa PPD Ranau tahun lepas telah membeli molekul ini sebanyak berapa ya? 400 risalah. Oke, dan bukan hanya molekul tingkatan 4 yang saya hasilkan, saya juga menghasilkan molekul untuk tingkatan 5 juga. Untuk maklumat Puan Nadia, saya juga menghasilkan dua ini, bukan hanya untuk tingkatan 4, termasuk juga untuk tingkatan 5. Jadi ada dua. Jadi yang ini keperluan untuk pelajar tingkatan 5 juga. Kalau sebelum ini kita buat tingkatan 4, ada keperluan untuk tingkatan 5, kita buat lagi satu. Jadi pelajar kalau dapat dua molekul ini, itu sudah cukup membantu Anda untuk menguasai novel. Dan mana-mana guru di seluruh negara, khususnya di Sabah, Sarawak, Labuan dan juga Johor, Anda dapat, rakan guru dapat dua molekul ini, itu sudah membantu rakan-rakan guru untuk memberi yang terbaik, memudahkan pelajar untuk menguasai novel. Jadi kebetulan pula sekarang ini kita berdepan dengan format Bahasa Melayu SPM yang baharu. Yang baharu, soalan 82 roman. Soalan 82 roman itu
tidak lagi menyoal, tidak lagi berkisar kepada elemen-elemen komsas yang seperti yang kita ajarkan sebelum-sebelum ini, tetapi lebih kepada pemikiran kritis. Lebih kepada pemikiran kritis. Bagaimana murid itu menggunakan akal fikirannya, pemikiran daya kreatifnya untuk menjawab soalan. Jadi dengan adanya molekul RM2, tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 ini, maka kita sudah sebenarnya kita sudah membantu pelajar. Bukan lagi 70%, tetapi kita telah membantu pelajar 100%. Okey. Jadi ada lagi? Kita teruskan. Okey. Baik, yang ini saya santuni baru-baru ini, saya juga diundang oleh FEM International College di Kuching. Oh, so yang ini dihadiri oleh lebih kurang berapa ya? 4,000 ya. 4,000 calon melalui Zoom. Dan saya juga kongsikan. Saya juga kongsikan bagaimana pelajar boleh menggunakan kad molekul ini semasa menguasai novel. Jadi memang secara keseluruhannya saya berkongsi bagaimana pelajar itu menguasai novel dengan cara menggunakan kad molekul ini. Jadi melalui inovasi yang dihasilkan ini ternyata boleh memandaikan, boleh membantu pelajar, memandaikan pelajar menjawab soalan novel, dan sekaligus pada saya melalui penguasaan novel yang cukup bagus dalam kalangan pelajar, itu akan menjadi asbab untuk mendapat tambah dalam subjek bahasa Melayu. Itu sedikit sebanyak perkongsian sebelum kita teruskan. Kembalikan kepada Puan Nadia. Alright. Berdasarkan perkongsian Cikgu Julius sebentar tadi, ini menunjukkan bahawa STEM itu sendiri boleh digunapakai merentasi pelbagai subjek yang ada di sekolah. Walaupun kita mengajar mata pelajaran STEM, namun kita hendaklah menggunakan medium bahasa yang betul semasa menyampaikan maklumat. Dan begitu juga dengan bahasa Melayu. Kita boleh menerapkan elemen STEM ke dalam subjek berikut. Okey, apabila elemen STEM merentas kokurikulum ataupun seperti yang Cikgu Julius kongsikan tadi, EMT, ini diamalkan secara berterusan, kita dapat meningkatkan kefahaman dan minat para pelajar dalam subjek STEM dan secara tidak langsung memperkasakan penggunaan bahasa Melayu. Jadi tidak hairanlah sekiranya inovasi ini diangkat sebagai penerima pingat emas pada anugerah inovasi di peringkat kebangsaan. Tahniah di atas daya usaha dan juga kegigihan Cikgu Julius dan rakan-rakan untuk membantu kita punya para pelajar lah. Mana tahu lepas ni kan Cikgu, guru sejarah pula berinovasi dalam menyampaikan sejarah peradaban Malaysia kepada pelajar dan sekaligus di mata dunia lah. Okey, melihat kepada ruangan komen di laman sosial DBP, kita belum lagi menerima sebarang pertanyaan. Saya rasa saya percaya pelayar-pelayar ni mungkin fahamlah dengan Cikgu punya inovasi RM2 ni kan Cikgu. Okey, tapi jangan risau. Saya ada soalan untuk Cikgu. Berdasarkan perkongsian Cikgu tadi, ada dua jenis nota molekul RM2, satu gegantung dan satu lagi nota poket kan? Risalah. Yang ini cikgu risalah. Yang ini cikgu dipatternkan ke sudah ni cikgu? Sudah dipatternkan oleh saya dan juga Cikgu Linda sudah patternkan. Okey, inovasi ini kita sudah patternkan menjadi hak milik kami berdua. Dan tidak ada seorang pun individu di luar sana yang boleh memanipulasi inovasi ini. Okey, baik. Jadi mungkin saya juga boleh berkongsi sedikit. Mungkin ada pelayar media sosial di BP ataupun rakan guru di luar sana yang nak tanya apakah impak? Ya, mungkin mereka nak tanyakan. Okey, selepas saya dah gunakan. Ada satu ni. Siapa ni? Okey. Apakah impak kepada anak murid saya? Mungkin rakan guru ataupun mana-mana pelayar media sosial DPP yang nak tanya kan sejauh mana keberkesanan molekul ini terhadap kemenjadian murid. Okey, baik. Jadi ini yang part yang saya sangat-sangat sukalah. Okey. Jadi kita tunggu kita teruskan dulu. Baik, yang impak inovasi
terhadap kemenjadian murid. Ini yang sangat penting, sebab mana-mana inovasi yang dihasilkan akan berbalik kepada ada tak inovasi itu membantu murid untuk mencapai kecemerlangan dalam khususnya dalam bidang dalam pemeriksaan mereka, kan. Jadi kalau inovasi itu sehebat manapun, kalau tidak membantu murid, mungkin inovasi itu boleh diubah suai, boleh diberikan apa nih pembaharuan, ya. Dan inovasi yang kami hasil dan yang saya hasilkan ini sebenarnya sangat membantu. Oke, kita teruskan dulu. Nah, jadi saya paparkan analisis pencapaian bahasa Melayu di sekolah saya. Oke, kalau kita nak melihat di sini pada semasa SPM tahun lepas dalam pemeriksaan akhir tahun itu, ya, akhir tahun itu luar biasa sudah. GPAP kami hanya 5.15. Agak merisaukan, dan jumlah pelajar yang dapat E daripada E minus, E tolak sampai E tambah hanya 48 orang. Tetapi apabila kita laksanakan dengan pelbagai program, termasuk menggunakan ataupun memaksimumkan penggunaan inovasi dalam PDP untuk novel, ternyata keputusan di sekolah saya sangat meningkat. Daripada 235 calon itu adalah dua orang yang tidak hadir. Daripada 48 untuk pemeriksaan akhir tahun itu, kami meningkat ke 69 orang. Oke, 9 orang mendapat E tambah, 22 orang mendapat E bulat, dan 38 orang mendapat E tolak. Ada 69 berbanding SPM 2019 baru 59. Kemudian kalau kita lihat dari segi GPMP daripada 4.47 meningkat ke 3.83. Ini salah satu peningkatan yang pada saya sangat membanggakan, dan saya sangat mengucapkan ribuan terima kasih kepada khususnya kepada kepimpinan sekolah, pengetua, rekan-rekan guru, dan terutamanya kepada pelajar murid kami tahun lepas, karena telah berjaya membuktikan bahwa walaupun mereka ini pelajar di luar bandar, ya, di luar bandar, nun jauh di SMK Narinang, tetapi mereka mampu untuk membuktikan bahwa pelajar luar bandar pun boleh mencapai keputusan yang bagus seperti ini. Nah, jadi saya melihat di sini bahwa salah satu asbab kecemerlangan bahasa Melayu di sekolah kami ialah bagaimana saya sendiri menggunakan inovasi molekul RM2 ringgit ini. Ya, RM2 ini. Dan yang paling luar biasa, okay, saya nak jelaskan dulu pencapaian mengikut kelas. Okay, kita teruskan. Okay, jadi kalau kita lihat para pelajar, ya, para media sosial di BP, okay, ini merupakan salah satu bukti. Okay, saya mengajar di 5 USM. Okay, di situ ada 25 orang pelajar, dan secara pribadi memang saya gunakan molekul ini. Saya bawa murid ini dari tingkatan 4 sampailah ke tingkatan 5. Jadi ya, ini sebenarnya untuk merujuk kepada pelajar kelas saya yang 5 USM ini sebenarnya. Saya bawa sampai ke tingkatan 5, dan hasilnya daripada 25 orang murid itu, 24 itu mendapat E semua. Okay? E. Hanya seorang sahaja mendapat B tambah. Okay, seorang sahaja dengan GPMP 0.96. Jadi saya tanya anak murid saya kata, macam mana kamu dapat semua ini? Dia kata, kami dapat semua ini daripada salah satunya, daripada bahan molekul yang cikgu sudah berikan kepada kami. Jadi ternyata ketika mereka tingkatan 4, saya sudah dedahkan mereka ini dengan molekul RM2 ringgit. Kemudian semasa tingkatan 5, saya juga berikan mereka ataupun dedahkan mereka dengan molekul RM2 ringgit untuk novel Selidaksina. Jadi ini sangat membantu anak murid khususnya untuk menjawab soalan novel pada tahun lepas. Jadi ini salah satu bukti bahwa orang kata, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Hendak seribu daya, takna seribu dali. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi saya memulakan inovasi ini untuk pertama nak membantu anak murid saya. Dan apabila saya sudah membantu anak murid saya, sekaligus juga saya juga telah dapat membantu mana-mana pelajar di seluruh Sabah, di Sarawak, di Labuan, di Johor, dan juga telah dapat membantu memudahkan PDP
rakan guru. Ini yang memberikan kebahagiaan yang tidak terhinggalah kepada saya. Dan so, daripada inovasi ini, kita telah memudahkan PDP rakan-rakan. Nah, ini merupakan salah satu pada saya yang tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kita kongsikan ilmu. Bayangkanlah dengan harga RM 2 ringgit sahaja, 2 ringgit sahaja, cukup murah, cukup orang bilang mesra pengguna lah ya, dan pelajar mendapat impak yang sangat-sangat banyak. Terima kasih. Okey, terima kasih cikgu. Setakat ini kita belum lagi ada soalan daripada kita punya pelayar dari media sosial. Tapi kan cikgu, saya mau tanya cikgu lah untuk cikgu punya personal ataupun komen cikgu semasa pembuatan, macam mana idea tu tercetus cikgu dan berapakah tempoh masa yang cikgu gunakan, yang cikgu bagi semasa menghasilkan inovasi molekul RM2 ni? Okey, terima kasih. Jadi orang kata, okey, pertama sekali apabila saya masuk ke kelas tingkatan 4 ya, kemudian saya minta anak murid saya itu untuk membaca novel, dan memang tamparan besar yang kita hadapi sebagai guru ialah bukan semua pelajar ini minat membaca. Minat membaca. Lebih-lebih lagi dengan adanya peranti, telefon bimbit dan sebagainya, ini sebenarnya tarikan yang sangat kuat kepada mereka. Tarikan yang sangat kuat sehingga novel yang sepatutnya mereka baca tidak dibaca gara-gara tarikan yang kuat terhadap alat peranti. Jadi apa yang saya buat apabila saya masuk ke kelas, saya buat ujian. Ujian pengesanan, mengesan sejauh mana mereka ini memahami novel. Jadi ternyata daripada ujian yang pertama itu, sebahagian pelajar tak suka membaca novel kerana muka suratnya banyak, 344 muka surat. Kemudian ceritanya sangat complicated. Kemudian yang ketiga, pelajar tak suka membaca novel dengan sekali duduk. Kalau kan baca novel ini paling bagus sekali duduk. Tidak boleh baca sekejap berhenti, baca sekejap berhenti. Kalau saya minta anak-anak saya baca sekali duduk. Jadi kemudian saya buat ujian. Apabila saya buat ujian, ternyata tak boleh menjawab. Daripada 8 markah itu, pelajar hanya dapat dalam lebih kurang 2 markah sahaja daripada 8 markah. Jadi kalau ini dibiarkan, nanti yang menjadi mangsa itu ialah murid sendiri semasa SPM kelak. Jadi saya pun berikhtiar mula-mula dengan menggunakan kad Manila, kemudian menggunakan PowerPoint, kemudian buat dalam kumpulan, dan hasilnya itu dikumpulkan satu demi satu dan dihasilkan dalam bentuk kad seperti ini. Dan ini pun apabila saya berbincang dengan Cikgu Linda, sebab Cikgu Linda seorang yang pakar dalam hal-hal seperti ini, dan Cikgu Linda mengusulkan kita buat dalam bentuk risalah, dan ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat bagus. Jadi apabila kita buat dalam bentuk risalah, dan yang kedua itu dalam bentuk gegantung, maka mudahlah pelajar itu pergi ke kantin dapat, tengok, pergi ke dekat bilik guru ada. Okey, dan yang hebatnya sampai kan molekul ini ada yang bawa balik. Yang gegantung tu kan ada yang bawa balik, sampai sekarang dah hilang. Jadi ramai sangat yang berminat. Jadi itu antara yang saya buat untuk memudahkan anak murid saya memahami novel. Jadi rakan-rakan guru yang sedang menyaksikan saya, kita tidak boleh salahkan murid kalau mereka ini tidak boleh memahami novel. Kita kena cari penyelesaian. Kita kena cari solusi. Kita kena cari inovasi untuk memudahkan mereka ini menjawab novel. Sebab kalau kita tidak bantu, dengan sedaya upaya, maka orang kata akan, benarlah pepatah Melayu mengatakan, pisang berbuah dua kali. Supaya pisang tidak berbuah dua kali, tidak gagal kali kedua, kali ketiga dan sebagainya, kita mesti berusaha untuk mencari ikhtiar dengan cara inovasi, PDP yang menarik, supaya kaedah yang kita gunakan itu sekurang-kurangnya dapat membantu anak murid. Biasanya, Puan Nadia, yang kita perlu bantu ini ialah murid yang di hujung, tau? Yang lemah. Macam saya di sekolah. Okay, kalau pelajar saya di kelas yang pandai itu, tak ada masalah. Mereka punya motivasi yang sangat-sangat kuat. Tetapi kalau pelajar yang agak ke belakang,
bukan sahaja motivasi mereka kita bugarkan, kita suburkan, kita pastikan motivasi ini kuat, tetapi pada masa yang sama kita kena pastikan juga bahwa mereka ini boleh memahami apa yang kita ajar. Itu sangat-sangat penting. Sebab apabila kita mengajar dengan bersungguh-sungguh, kita buat inovasi dengan bersungguh-sungguh, maka anak murid kita itu akan melihat kesungguhan kita dan mereka akan balas dengan kejayaan. Nah, mereka akan balas dengan usaha sehingga apabila mereka mendapat keputusan pada tahun berikutnya, mereka akan tersenyum lebar dan pastinya mereka akan mengucapkan terima kasih banyak kepada kita. Oke. Okay. Bolehlah hubungi saya. Tuh ada sudah itu. Ada sudah yang siapa nih? Koko Bandel ya. Oke, okay. Saya serahkan dulu kepada Puan Nadia. Oke, okay, Cikgu. Kepada para pelayar media sosial BBP, teruskan untuk berkongsi rancangan ini supaya pada masa hadapan kita boleh merujuk semula kita punya topik bicara wara inovasi pada kali ini. Okey Cikgu, nampaknya kita hampir-hampir sudah di penghujung rancangan, tapi sebelum kita berakhir, bolehkah Cikgu rumuskan perkongsian kita pada kali ini? Dan kalau boleh, Cikgu, berdasarkan Cikgu punya by data tadi kan, Cikgu ni aktif menjadi YouTuber dan juga merupakan artis tempatan. Artis tu Cikgu yang saya suka dengar. Jadi sebelum kita berakhir, saya minta Cikgu untuk menyumbangkan sedikit suara lah sekejap kepada kita punya pelayar-pelayar di media sosial. Sekejap saja Cikgu, tidak lebih. Okey, baik. Boleh-boleh. Okey, saya rumuskan dulu. Okey, saya rumuskan dulu. Rumuskan dulu slide yang berikutnya. Saya rumuskan dulu ya. Okey, rumusan inovasi yang saya boleh lakukan pada hari ini semoga membantu para pelayar media sosial DBP. Pertama, inovasi molekul RM bukan 5 ringgit tuh ya. 2 ringgit sebenarnya, bukan 5 ringgit. Molekul RM 2 ringgit ini memberi nafas baharu kepada teknik pengajaran guru dan juga kepada murid. Yang kedua, murid boleh berdikari semasa menggunakan risalah molekul RM 2 ringgit dan mampu menerangkan kepada rakan yang lain. Ini yang paling-paling penting. Yang ketiga, murid mudah untuk mengingat peristiwa penting, mengenal pasti kata kunci dari aspek sastra dengan mudah dan tepat serta dengan cara yang menarik. Oke, okay. Dan yang terakhir, inovasi molekul RM 2 ringgit di sebalik dinara ini menjadi sebab ataupun punca kecemerlangan bahasa Melayu SPM 2020 di sekolah saya, dan pastinya kad molekul ini juga menjadi asbab kecemerlangan untuk pelajar pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Dan mungkin kalau ada dalam kalangan pelajar media sosial DBP yang akan bertanya, sampai bila ada tak molekul ini relevan untuk tahun-tahun yang akan datang? Selagi novel ini masih digunakan dalam konteks PDP di dalam bilik darjah, selagi itulah molekul ini tetap relevan dan boleh digunakan. Selagi novel ini tetap digunakan, selagi itulah inovasi ini tetap relevan sampai bila-bila. Oke, okay, jadi saya nak nyanyi sebuah lagu lah nih ya. Oke, okay, nak nyanyi sebuah lagu. Baik, oke. Nah, jadi rekan-rekan bolehlah dengar saya dengan sebuah lagu yang bertajuk, saya tak perlu nyanyi banyak lah ya, kejap saja. Oke, lagunya ialah begini. Oke, ini untuk halwa telinga Puan Nadiah dan juga seluruh pelayar media sosial DBP pada pagi hari ini. Semoga lagu yang sedikit saat ini boleh memberikan impact kepada kita. Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Belajar denganku dapat tambah. Jangan banyak cabaran, lalui segalanya untuk menjadi belajar terbilang. Itu saja, sekian. Alright. Okay, jadi kepada para pelayar DBP, media sosial DBP, kita dapat lihat Cikgu Julius begitu passion ataupun sangat bersemangat untuk menyampaikan ilmu kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 4 di dan juga tingkatan 5 lah kan Cikgu, di seluruh
negeri. So, berdasarkan tadi kan cikgu, cikgu punya perkongsian, sekali lagi kami ingin tegaskan inovasi ni tidak semestinya lah berlaku pada mata pelajaran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik sahaja. Kata pepatah, jika ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey, terima kasih Cikgu Julius yang sudi bersama-sama dengan kita hari ini. Kami berharap Cikgu akan terus sukses di masa akan datang dan bersama-sama dengan kami lagi pada program yang mendatang. Okey, untuk itu kami yakin perkongsian sebentar tadi dapat memberikan kefahaman dan juga pengetahuan kepada para pelayar media sosial DBP dan juga para pelajar sekalian. Saya Nadia Fazurin Amiril selaku moderator pada kali ini mohon mengundurkan diri. Gunakan bahasa kebangsaan dengan betul dan salam bahasa jiwa bangsa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, pasti kita bertemu lagi. Bye-bye.